Perbaikan sirkuit Mandalika masih terus dilanjutkan menjelang seri ke-11 kejuaraan dunia Superbike di World SBK Indonesia 2022 yang akan digelar pada November mendatang. Adapun perbaikan sirkuit Mandalika ini dilakukan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA karena adanya permintaan dari FIM dan Dorna Sport. Untuk sekarang, perbaikan sirkuit Mandalika yang masih dikerjakan salah satunya pengaspalan ulang yang dilakukan sebagian titik di trek. Kemudian untuk pengerjaan berupa pelebaran runoff dan curb sirkuit Mandalika sudah dinyatakan selesai. Trek sirkuit Mandalika pastinya makin ciamik usai diaspal ulang jelang penyelenggaraan WSBK Indonesia 2022. Trek yang diaspal ulang ini cuma butuh 15 menit untuk bisa menyerap air hujan. Kini perbaikan sirkuit Mandalika masih dalam proses pengerjaan, termasuk pengaspalan ulang di sebagian lintasannya. Mandalika Grand Prix Association atau MGPA meningkatkan kualitas lintasan sirkuit Mandalika ini sesuai permintaan FIM, termasuk pelebaran runoff sirkuit Mandalika di 7 tikungan hingga pelebaran curb. Seluruh pengerjaan track improvement akan selesai pada tanggal 28 Oktober dan paling lambat tanggal 30 Oktober 2022, ucap Direktur Teknik dan Operasi MGPA Samsul Purba. Samsul menambahkan pengaspalan ulang ini meliputi pekerjaan pengupasan lapisan sebelumnya sesuai elevasi. Tujuannya agar aliran air hujan tidak menimbulkan genangan-genangan tipis. Seluruhnya kita kupas dengan alat yang disebut dengan cold milling tersebut, kata Samsul. Tapi ketebalannya tergantung pada laser scan yang telah dilakukan, sehingga air hujan pada waktu maksimal 15 menit sudah kering, sambungnya. Kondisi sebelum pengaspalan ulang ini, pengeringan aspal sirkuit Mandalika di kala hujan memerlukan bantuan kompresor. Namun setelah perbaikan ini, lintasan dapat langsung kering kembali dalam waktu 15 menit usai hujan lebat. Sejumlah perbaikan sirkuit Mandalika ini membuat MGPA makin yakin penyelenggaraan WSBK Indonesia 2022 pada November nanti dapat berlangsung lancar. Samsul menjelaskan, sejumlah persiapan sudah rampung mulai dari listrik, kantong parkir, dan pelebaran jalan depan sirkuit Mandalika.